Halo Sobat Jobs, gue Gilbran dan di sebelah gue ada... Halo, gue Umar. Umar yang bakal nemenin gue untuk konten kali ini. Dan tema kita kali ini apa, Mar? Jeffood. Oke, Jeffood. Wuhuuu! Wuhuuu! Udah, abis. Nah, di konten Jeffood kali ini, kita bakal ngapain, Mar? Makan dong. Iya, tahu makan. Ya. Tahu, gue makan. Bodoh banget, Jon. Enggak, maksud gue makan mie. Apa, sambil ngapain. Makan mie katanya, yang lagi viral-viral itu. Gacuan ya? Iya kayaknya. Jangan tahu. Ya lalu. Udah, kita bakal makan mie gacuan yang emang dikenal dengan pedesnya itu dan juga viral katanya kan. Nah, terus juga di sini kita enggak hanya makan mie doang, tapi kita juga sambil challenge ya. Game-game. Iya, yeah, game, main game. Jadi nanti kita ngapain? Dikasih pertanyaan. Iya, ya. Nah, kita ngejawab sambil makan. Jadi tuh. Makan dulu baru ke pertanyaan. Yeah. Berapa suap gitu maksudnya. Ya, pemesin aja. Ya udah. Nah, Sobat Jobs, di sini di depan gue udah ada mie-nya dan gue sama Umar udah megang satu-satu. Jadi tinggal gue berdua cobain dan nge-review gimana pedasnya dari mie ini dan gimana rasanya. Iya, yeah. Informasinya sih ini mie-nya level 4. Pedes enggak ya? Enggak tahu. Tapi kayak gue itu nyobain pedes loh. Cicip dong. Iya. Lu gak pada makan gak apa-apa nih? Apa-apa. Udah gue duluan ya. Kasian gue jadi gak enak. Cicip, jangan ngapain. Bayang sumpit yang bener, gimana bayang sumpit yang bener? Nih. Gak ada sumpit. Gak bisa. Gila berudul. Nih, suapan pertama untuk kalian. Udah jangan tahu. Makan bro. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin, maafin. Umar lu gak doa, Umar? Udah mati udah. Sumpah ini pedes. Ayo nanti ada. Udah? Pedes? Susah ya? Pedes guys, sumpah. Gue pedes. Padahal mie di sana tuh sampai level kok, apa? Tapi kok kering ini ya mie-nya? Iya karena udah di perjalanan. Banget ya? Enggak, udah di perjalanan. Pulang lagi. Siapa ini? Ya udah cukup, udah cukup. Enggak, ini ya, udah pedes, ini udah pedes. Kapan pertanyaan nanti munculin sih? Gua bisin, gua doang amat ya. Iya. Tapi harus cobain kan, enak. Enggak kayak misa kurang kan rasanya. Oke. Okay. Bentar, gua makan dulu ya. Yang bisa jawab dapat kesempatan untuk minum ya. Sebelum menjawab, parah banget dong, gua nggak minum. Makanya ini kan challenge sesuai dengan gamesnya. Udah. Jadi yang bisa jawab dikasih kesempatan untuk minum dan minumnya jangan banyak-banyak juga ya, 3 kali cukup kan gitu ya. Minumnya bisa gak sih diganti sama saldo dana? Duit mulu. Ya. Pertanyaannya gampang-gampang kok ya. Ada tisu ya? Pertama. Cepat. Kepanjangan dari PH. Oke. Produksi house. Lu gak bisa jawab. Apa? Produksi house. MD Entertain. Wah, bener. Sekarang vision. Maksudnya gue gak ada minum aja. Gampang-gampang, masih gampang-gampang. Hey, itu. Kita gak sponsor ya? Lagi ya? Mana lagi ya? Halo. Kepanjangan dari BTS. Ulang lah, Umar duluan tadi. Umar duluan. Gitu sih. Umar lagi duluan. Tanya aja duluan. Gua. Umar. Beyond Design. Umar, gua mah kayak gini enggak dapat air, Mar. Boleh minum. Lu pasti tuh lu habisin orang masih banyak. Boleh minum. Oh, ini ayam namanya aja. Makasih semuanya. Bandingin ke bedu. Ayo. Gila pers banget loh. Ayo lanjut selanjutnya. Panjang selanjutnya. Apa panjangan dari WHO? Lanjut langsung. Tadi apa ya? Belakangnya, belakangnya organizer gitu dong. Iya. Benar sih. Nah. Bukan work from home. WA. 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 Pedes banget. Halo. Nah, tadi gue pengen ngomong itu tuh. For help. Ah,
Nah, itu maksud gua. Apa lu yang gak ngerti? Aduh, terus gak. Kepanjangan dari DOP. Bar. Dari Term of Photography. Dan gua yang gak, dan gua tahu gua gak dapet. Selanjutnya apa? Makan dulu, makan dulu. Pedes banget, gila lu ya, parah banget ya. Sus parah dah. Ini kayak nyiksa tau. Wah, gila. Langsung gir gua, sumpah nih. Parah banget dah. Makan dulu. Sayang, situ udah beli. Gila sambal apa? Oke, lanjut. Yes. Ya, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah hewan nasional dari Australia. Nah, Blan. Kanguru. Abdul. Kok Blan ya? Kok Blan ya? Akhirnya bisa jawab. Ini kok belum minum? Cukup kan ya. Tunggu nggak pada? Bisa, bos. Ini kita nyambung lagi. Semangat. Makan dulu ya? Ya, gimana minyak kayak gini? Lanjut selanjutnya, kapan hari lahir Pancasila diperingati? Pada Oktober. Sebut sama itu kalau enggak. Salah. Salah. Eh, pada Oktober. Gue baca di Wikipedia itu Oktober aja. Bener dok. 21 ya? 1 Juni. Udah selesai. Kok gitu dulu? Kan udah tadi udah bunyi tetap. Oke, dan selanjutnya. Lupa nih itu. Benua terbesar di planet ini. Asia. Oke, benar. Pedes anjingnya udah mikir. Gak tau gue. Ah gila. Oke, di rumah jangan Jay nanti edit. Jangan tiru adegan ini ya. Menyiksa. Kayak penyiksaan ini. Udah lanjut. Hidup gue keringet banget. Udah sih gila. Yang dimaksud dengan teaser. Oke, gitu. Sosok lanjut tangan apaan teaser? Baju. Bukan. Apa sih? Gue lupa sebutannya tuh. Coba contohnya apa? Enggak, ini. Contohnya yang kalau film mau ngeluarin ini teasernya dulu. Iya. Oh, tagline. Oh, ini kan. Bentar jangan lah. Jangan gitu. Trailer. Ah, pedes. Tuh kan cuplikan. Trailer. Cuplikan tadi. Mungkin trailer. Nih. Oke, lanjut. Makan. Gua mikir kalau gini udah nih. Nama. Gila. Nyiksa gua pada ya. Regan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sungai terpanjang di dunia adalah? Ya, jatuh. Sungai Nil, Bang. Kan belum dipilih. Tapi bener sih dok. Salah. Usaha sih. Direct next. Wah, enggak. Nil. Amazon kedua. Terbesar kalau terpanjang. Terbesar baru. Apa katanya selanjutnya? Udah, jadi makan dulu bisa. Apa? Selanjutnya adalah penemu telepon adalah Graham Bell. Graham Bell apa? Kedua. Graham Bell. Bener aja Graham Bell. Enggak lengkap ya. Gue kayak enggak ada kayak gitu. Rambut lu kayak wow. Kan enggak lengkap. Kan sih. Gue itu tonjok lu namanya. Udah ambil doang nih. Udah bener udah. Kan simpel pertanyaannya. Minum ya. Tadi kayak. Tanya tadi dari siapa ya? Rasa ya, sampai bunuh-bunuh itu kayak pedesnya tuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, tahun berapa iPhone pertama diluncurkan?
2001. Salah. Yang benar adalah tahun 2007. Itu malah lahir adek gue. Adek gue lahir 2007. Sakit banget ya sama orang gue. Siapa presiden pertama yang tinggal di Gedung Putih? Soekarno ya? Emang lo tata? Oh Amerika? Barack Obama? Gue lupa nama ya. Gue lupa lagi. Gue bisa mikir gue udah ngaco nih. Bukan. Gue udah ngaco nih pasti pemikirannya. Siapa? Kenny. Bukan. Emang ada yang ngerasa? Siapa aja David? John. Iya itu. Terakhir. Negara dengan ikon patung kepala singa yang memanjakan air juga ngapo? Betul. Ah, udah mikir. Cepat. Kalau aku mesti mikir. Ini enggak tiba-tiba ya guys, ini benar-benar pedes. Terus lo harus nyobain, lo beli. Lo mau nyobain apa? Beli di toko gerai terdekat. Oke. Ada apa guys? Oke. Jadi pemenangnya adalah Gibran. Umar. Abis ini gue nggak jadi host lagi ya. Nah sobat Jobs, kita udah selesai untuk makan challenge yang kita habis laksanain tadi. Dan sekarang kita udah sampai akhir dari segmen ya. Eh udah closingan, mau closingan. Ya, closingan juga. Kemudian udah selesai. Bubar. Saya abis ini bubar ya. Nah, ini. Oh iya, bubar. Enggak, gimana rasanya kan? Ya, untuk rasa dari makanannya tuh benar-benar apa ya, mega John tuh. Tapi agak kering sih tadi, Bran. Kering karena lama di jalan. Iya. Tapi ya enak. Enak mega John itu enak. Tapi pedes. Ya tergantung selera kan, mega John ada yang kopimpa, ada yang sweet. Yang sweet itu kan pakai kecap ya, Miamin. Pernah kerja di sana, Mas? Enggak. Cuma nyuri resep. Nanya. Nah, apalagi ya, nah apalagi ya? Ini apa? Kenyal, mie-nya ya? Enggak, apanya kenyal? Mie-nya. Mie-nya juicy lah emang. Dia sosok juicy. Enggak, emang juicy lah ada mie-nya gitu. Lu yang jujur apa? Terus juga loyal. Oh ini pangsitnya enak kan? Dalamnya ayam. Gak pelit-pelit. Udah, banyak lagi porsinya. Lu harus cobain sih. Oke, sekian. Gue Gilbran. Gue Umar. Dan jangan lupa kalian untuk mensubscribe channel YouTube Jobs TV dan like dan komen, subscribe juga. Kok balik lagi sih? Ya udah enggak apa-apa. Ya udah. Share ke teman-teman kalian yang hedon. Yo. Oke, kita berdua pamit. Salam jurnalistik. Pedes banget.